Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya nak share macam mana nak tanam daun pandan wangi ya. Daun pandan wangi ni amat berguna untuk kita untuk memasak dan apa sajalah yang memerlukan wangian semula jadi dan pewarna semula jadi berwarna hijau. Mudah saja kawan-kawan. Pandan wangi ni kita pilih yang ada pucuk begini dan tinggalkan sedikit di pangkalnya. Dan bersihkan, buang semua daun-daun yang di sini lebih kurang dalam 4 inci ke 6 inci. Okey. Untuk kita mula menanam kawan-kawan, kita perlukan media tanam. Ini untuk semaian saja kawan-kawan, untuk pengakaran. Saya menggunakan kokopit. Kokopit ni saya guna disebabkan sekiranya nanti pokok pandan wangi ni dia berakar, kita senang nak cabut dan pindah tanam ke pasu lain ataupun ke tanah sebab dia gembur kan, berbanding dengan kita gunakan tanah ataupun media yang lebih keras. Sekiranya kita nak cabut, kemungkinan akar akan putus. Okey, ini adalah contoh pandan wangi yang saya dah tanam dalam 2 minggu dan inilah hasilnya kawan-kawan. Saya dah cabut tadi, selepas 2 minggu akarnya mula keluar. Dia keluar di bahagian pangkal ni tadi. Amat mudah kawan-kawan, kita tak perlu buat pengakaran secara rendaman disebabkan kalau rendaman mudah untuk busuk. Jadi kita gunakan kokopit lembap. Kokopit lembap ni kita perlu siram 2 atau 3 hari sekali. Tidak perlu disiram terlampau kerap. Siraman yang kerap akan menyebabkan busuk beginilah. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah batangnya tak busuk. Cuma daun-daun saja yang busuk dan akarnya pun dah terkeluar begini. Nampak tak? Amat mudah kawan-kawan. Okey, yang selepas akar keluar begini, kita boleh pindahkan ke tanah ataupun ke pasu. Terpulang kepada kawan-kawan nak tanam di mana. Yang penting akarnya kita jangan kacau lah. Okey. Kalau ikutkan perkiraan, selepas seminggu pun boleh kita tengok-tengok akar mungkin dah tumbuh. Yang ini betul-betul 2 minggu. Okey kawan-kawan, ini contoh. Contoh yang saya belum cabut lagi. Okey kawan-kawan, boleh nampak inilah kokopit yang saya gunakan untuk membuat semaian untuk pengakaran. Okey. Tengok nampak mudah tak kita nak ambil pokok ni dan tengok akarnya. Okey, inilah akarnya kawan-kawan. Pokok ni sedia untuk kita pindahkan. Dan ini juga. Nampak tak? Okey, memandangkan kokopit ni ada lebihan, saya nak tanam sepokok di sini. Menanamnya memang mudah kawan-kawan. Tak perlu dalam. Pastikan akarnya tak patah. Okey. Begini. Pastikan tegak dan timbus. Ruangan di bawah ni yang kosong masukkan. Dan tekankan. Selepas 2 minggu kita akan top up tanah ni lah. Kita berharap akar di bawah ni dia mungkin banyak dan kita akan tambah tanah ni nanti. Bawah ni kokopit kita akan top up dengan tanah hitam.
awan, begitu sajalah cara untuk menanam daun pandan wangi. Amat mudah kita tanam dan kita boleh pilih sama ada untuk tanam di tanah ataupun tanam di dalam pasu maupun polybag. Saya memilih untuk menanam di dalam pasu ataupun polybag kerana ianya mudah alih, dan saya amat takut jika tanam di tanah apabila merimbun menjadi sarang ular lah, ular yang utamanya. Okey kawan-kawan, kita jumpa lagi nanti. Jangan lupa untuk cuba sendiri. Jangan lupa juga untuk like, comment, share dan subscribe.